sudah ada di Taman Margasatwa Ragunan ya guys. Tadi kita naik kereta dari stasiun Tanjung Barat, turunnya di depan pintu utama samping pos pemadam kebakaran di Kejaksaan Republik Indonesia ya guys. Oke guys, kita sekarang masuk ke Taman Margasatwa Ragunan ya guys. Nih guys, untuk pejalan kaki. Tadi kan kita sudah sama-sama King Kong, the King Kong Kong, King Kong. Oke guys, kita masuk ya guys. Guys, ini pintu masuk pejalan kaki ya. Oh, kita ke pintu masuk pejalan kaki. Liburan kita kali ini kita ke Taman Margasatwa Ragunan pintu utara ya guys. Ini ada tulisan pintu pejalan kaki. Pak, ramai banget. Loh, mobilnya banyak. Ternyata ragunan ini gede juga ya. Kita lurus terus aja ya guys sampai ke pintu masuk Ragunan. Nah, ini untuk yang punya kendaraan ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3, motor, sepeda, bisa lihat harganya. Pintu masuknya sana ya? Iya, ditengok lagi. Rame juga guys yang pakai motor. Kita pikir Ragunan itu sepi, ternyata ramai juga ya. Iya. Wisata murah meriah. Oke, kita sudah mendekati pintu loket. Kita beli tiket dulu, guys. Di sini kita harus pakai Jaklingko ya guys. Wah, ada harganya. Berapa? Beli berapa sih kalau masuk Mbak? Saldo dulu. Oh, ini tiket masuk guys. Ada 10.000 ini. Tiket masuk 4.000. Oh, 2. Oh, bisa kalau. Hah? Goreng berapa Mbak? 4.000 satunya. Oh, iya. Makasih, Mbak. Gak usah lah, nanya aja. Kecuali kalau lo pengen make buat ini kendaraan, Mas W. Kan kita udah punya. Tadi harga tiketnya Rp4.000 ya, guys. Tadi gak diliatin? 10.000. Enggak, lo di situ. Enggak. Satu orang. Oke guys, kita sudah masuk ke Ragunan. Ini luas banget nih Ragunan. Kita mulai dari kiri apa kanan ya? Kiri dulu kayaknya. Tuh, kayaknya rame kiri deh. Kiri aja lah ya. Kiri. Orang dari kiri ke kanan ya. Oke, kalau sudah di tempat satwa-satwa kita lanjutkan guys. Nah,
Nah itu guys, udah ada papan petunjuknya ya. Kita mau kemana dulu ya? Ke tuh ada apa tuh? Binturang, reptilia, akuarium, macan tutul, harimau Sumatera, kuda nil. Luas banget guys. Ini apa namanya? Ragunan. Ini kita ke depan dulu aja deh. Ah, sini ya. Tutup enggak? Ini tutup keran Mama. Ya, jatuh. Jatuh itu. Mundur lagi lah. Kita ke depan dulu sini. Sini nih. Jadi kalau ke Ragunan ini mesti kita siapin fisik karena di sini harus jalan kaki ya karena luas sekali. Ini ada apa ya? Bagus banget. Ini namanya apa ini? Pelikan timur guys. Australian pelican atau pelikan timur ya. Bagus guys. Warnanya putih hitam ya guys. Oke. Kita lanjut satu yang lain ya. Oke, kita lanjut satu yang lainnya. Ada yang berdiri sendiri di sana guys, kayak patung. Airnya deras banget ya guys. Ada gajah. Ada pelikan timur ya guys. Oke guys, kita lanjut. Burung pelikan juga. Nah ini petanya ya guys, kalau kita mau ke burung, pusat primata, masjid, pusat informasi ke kanan. Terus kalau tadi kita ke pelikan, children zoo, rental sepeda, hutan wisata, parkir mobil ya. Terus ini kita kalau nyerong ke kanan, kita ada macan tutul, binturong, akuarium dalam, pusat primata, dan unggas. Oke guys, kita kesini ya. Terus, oh di sini tempatnya hewan-hewan liar. Hewan-hewan liar kan, reptil, bagus. Bagus kan orang tadi ke kiri dulu ya. Iya. Oke, nanti kita jalan ke sana ya guys, kalau udah nyampe kita lanjutkan kembali. Oh guys, ternyata ada mobil keliling ya guys. Tuh, ada mobil keliling. Mobil kelilingnya ada dua ya. Satu bus.
mungkin dari tempat hewan-hewan buas ya guys, kayak singa, macan. Terus kita juga bisa nyewa sepeda tuh guys. Bisa nyewa sepeda ya guys. Oke. Yuk kita lanjut ke hewan buas. Nah itu ada mobil keliling lagi guys. Mobil golf. Oke guys, kita nanti lanjutkan lagi ya. Binturong Kalimantan lagi tidur ya guys. Kelihatan nggak tuh? Hitam-hitam di bawah pohon. Oh itu sama. Di atas itu lagi tidur tuh. Oh iya ada dua ya? Tiga. Mana? Itu satu, dua, tiga. Satu lagi? Kan satu, dua. Di dalam situ. Oh di atas ada dua? Dua kayaknya. Apa dua doang? Eh tiga. Dua doang ya? Dua doang. Oh ada dua guys. Gak kelihatan lagi tidur ya. Binturong Sumatera. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Oke guys, kita udah di akuarium kecil ya. Ikan piranha ya guys. Tuh, ikan piranha. Oh ini ikan gabus toman. Ikan gabus toman mahal nih guys nih. Ikan gabus. Wow. Gede sekali guys ikannya. Ikan gabus toman guys. Gede sekali ya ikannya. Ikan gabus toman. Ini kalau dijual nih mahal banget ini guys. Ikan aligator. Ikan aligator. Ikan bentuknya panjang banget ya guys. Tuh ada dua ya. Satu tidur. Satu lagi sini. Lagi bangun. Aligator. Ikan kapiat. Ikan kapiat guys. Wow. Ternyata jenis-jenis ikan itu banyak ya. Kita bisa melihatnya di Taman Margasatwa Ragunan ya guys.
dengan harga tiket Rp4.000. Ikan patin. Ikan patin, guys. Wow, ikan patin. Enak nih ikan patin, guys, kalau digoreng. Oke, guys. Kita lanjut yuk ke mana ya? Ke kiri. Ke tempat macan tutul ya. Oke, kita lewat sini untuk menuju hewan satwa liar ya guys, seperti harimau, macan, zebra. Kita lewat sini ya guys. Oke. Kalau udah nyampai di Margasatwa di lokasi, kita lanjutkan lagi ya guys. Tadi kita sudah melihat wahana akuarium ya di Taman Margasatwa Ragunan. Oke, itu lokasinya. Dan ini suasana pada siang hari ya guys, sekitar jam 12.15. Oke. Kita akan ke tempat macan tutul. Oke guys, kita sudah di wahana buaya ya guys. Di sini ada buaya senyelong. Tuh, kelihatan enggak? Dia lagi berendam. Terus kita ke buaya irian ya guys. Buaya irian. Mana buayanya? Oh, dia berendam guys, nggak kelihatan. Ular. Sanca kembang tiger. Ularnya juga nggak kelihatan. Sendok raja. Ini nggak jelas ya guys. Yang mana sendok raja? Sanca kembang. Cuma gini doang guys. Lagi pada tidur ya. Ular-ularnya. Oke, kita lanjut aja. Nah ini ya guys, petunjuk. Kita mau ke harimau Sumatera, singa Afrika, orang hutan, macan tutul, binturong garuda, burung pelatuk. Oke. Dengar nggak itu suara apa guys? Itu sebenarnya suara monyet-monyet. Iya, di sini nih. Ayo kita lihat yuk. Kita lihat hewannya. Awas ini tangganya curam banget. Wow, itu dia monyet guys. Ini gaya banget dari foto. Cool, gaya banget dari foto dong. Lutung dia. Waduh, lucu banget. Lutung dong. Ini nih, ini agresif. Lutung dong. Lutung. Oh, ada anaknya tuh guys. Oh, ngantuk dia. Oke, kita lanjut. Yang berisik itu apa? Ini namanya beruk. Oke, terus kita lanjut.
Siamang Gibbon. Wow. Itu lagi ngapain itu guys, berduaan. Itu ngapain? Lagi makan. Lagi nyari kutuk kali. Pacaran? Tapi itu anaknya ya? Oh itu ada anaknya. Ada anaknya kan? Lagi ngeliatin kutu ya? Kutu anaknya. Ini ada lutung perak Kalimantan. Waduh guys, guys, ya turun guys. Jadi setiap ini ada ibu sama anak sama bapak ya guys di dalam kandang. Mereka sekeluarga. Buntutnya panjang banget guys. Lutung perak Kalimantan. Terus di sini ada. Owa Jawa. Owa Jawa. Lagi ngapain itu? Diam lagi, diam baik. Sepertinya dia lagi nunggu makanan. Atau lagi ngantuk ya? Woi, nih lihat itu. Jangan nanti jangan. Monyet boti lagi diem aja. Monyet boti lagi diem aja dia. Di sini ada, oh tadi ini lutung budang ya guys. Oke, tadi kita sudah sampai sini, kita lanjutkan ke tempat satwa lainnya. Oke guys, jadi sekedar informasi, tahun 2023 ini luas Taman Marga Satwa Ragunan itu mencapai 147 hektar ya guys, dengan koleksi 2.101 ekor satwa dari 220 spesies ya guys. Cukup banyak juga, 2.101 ekor satwa dari 220 spesies. Wow. Nah, sungguh amazing sekali guys, satwanya banyak sekali. Dan luas apa Marga Satwa ini sekitar 147 hektar ya guys, luas sekali dan besar. Oke, sekarang kita lagi di satwa apa ini? Satwa Siamang. Bantar. Satwa Siamang Gibbon. Ini tadi ya. Siamang Gibbon. Dan datang enggak ada orang. Bisa. Tuh dia tuh. Lagi gantungan, guys. Wow. Siamang Gibbon. Siamang. Gibbon lagi gantungan, guys. Lagi atraksi dia guys. Atraksi dia. Wow, lagi lincah. Lincah banget ini. Nah ini ceweknya nih. Dia diem aja guys. Wow.
Guys, kalau ini namanya lutung perak ya guys. Lutung perak. Lagi ngapain tuh lutung perak? Oh, dia lagi makan guys. Ini dia makan kacang panjang. Makan nggak guys? Lutung perak. Dia lagi istirahat dulu ya guys. Oke, kita lanjut satu yang lainnya. Wah, ini apa megang? Nah, ini namanya nih. Lucu. Oh, ini lutung Jawa. Oh, ini namanya lutung Jawa. Namanya lutung Jawa ya. Kok lagi ngapain? Hey. Tidur dia ya. Tidurnya gitu guys. Nempel lutung Jawa. Oke, kita lanjut ke apa ini namanya? Gak tau hewannya lagi di dalam owa agilis. Oh, dia lagi di dalam itu tuh, lagi gak boleh dikeluarin. Kelihatan ya guys. Tuh, ini lagi gelantungan sebelah sana tuh. Owa agilis. Kalau ini owa Jawa. Tahu dia lagi ngapain itu? Hei, nggak kelihatan kau. Saking hitamnya. Dia lagi di sana ya guys. Sepertinya lagi nunggu makanan atau lagi tidur. Nggak kelihatan ya. Owa Jawa. Owa Jawa. Nggak kelihatan guys. Owa Ungko guys, tuh dia lagi nempel-nempel. Eh, oh, ngapain kau berduaan? Ayo, atraksi cepat, atraksi. Oh, atraksi ayo, gantungan. Hey, kerja, woi. Ayo, lagi. Lagi ngapain kau? Owa Ungko. Lucu banget guys. Memplok aja dia di teralis. Hei. Woi. Owa Ungko. Mana ya? Satunya. Dadah. Ini hati dia rempas. Oh, kelawat. Itu dia lagi atraksi guys. Oh, kelawat. Dia bekerja dengan baik loh. Oh, dia. Oke, atraksi. Dia lagi atraksi guys. Keren. Keren. Ayo atraksi lagi guys. Oh, udah capek. Ayo. Owa. Oh, udah jalan.
kita lanjut yang satu lainnya ya. Oh, atraksi guys. Guys. Ini atraksi guys. Lucu sekali. Lagi mangkring dia di atas. Ayo turun, turun. Apa tuh mangkring saja di atas. Yang satu udah mulai kerja guys. Oh, garuk-garuk dia. Garuk-garuk ketek gatel ya. Keteknya gatel guys. Keteknya gatel guys. Oh, dari sana udah capek. Gak bisa. Nyemplok lagi dia guys. Oh dia udah capek. Oke, kita lanjut satu yang lainnya guys. Nah ini tadi kita sudah ngeliat ya si Amang. Tadi dia lagi atraksi, tapi sekarang dia lagi istirahat ya guys. Istirahat dulu dan makan siang. Oke. Tuh, ada satu lagi. Lagi duduk-duduk. Oh, bagus sekali guys. Oke, kita lanjut ke satwa lainnya ya.